Selamat bertugas, para patriot muda Indonesia. Jagalah kehormatan dirimu sebagai perwira TNI Polri. Teruslah berjuang untuk negeri tercinta. Berdirilah di garda terdepan mengawal Pancasila dan NKRI. Buatlah orang tuamu bangga. Buatlah Indonesia berjaya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Anak saya mendapat penghargaan ini atas ridho Allah, atas doa semua keluarga, atas doa semua pendidik-pendidik semua. Terima kasih kepada semuanya. Memang kami tidak mengenal sama sekali dunia kemiliteran, tapi tekad dan keinginan anak mulai dari TK, anak saya memang sudah berkeinginan untuk menjadi seorang militer. Ingin mengabdikan dirinya untuk bangsa, negara, dan masyarakat semua. Dari kami pun seperti itu. Waktu SD, saat kelas 1 dia suka sekali kalau ada teman-temannya, ayo ku pimpin kalian. Tapi namanya saya, mohon maaf, tidak tahu tentang militer. Ayo nak, sekolah. Tapi alhamdulillah akhirnya apa yang terlihat sejak kecil, dia terwujud cita-citanya. Perasaan saya sangat bangga. Saya berpikir dari awal saya mungkin tidak bisa mendapatkan prestasi ini karena saya hanya dari kalangan orang biasa dan keluarga yang cukup sederhana. Dan keluarga saya sendiri tidak ada yang dari tentara. Hanya saya yang pertama kali yang berkesempatan untuk menjadi tentara. Kami sangat bahagia dan sangat bersyukur atas penganugerahan Adi Makayasa di 2022 ini. Kami sebagai orang tua sangat mensyukurinya karena kami tahu semua karena rasa syukur ini semua dari Allah Subhanahu wa taala dan atas doa dari semuanya sehingga Raffi Noval Arfiansyah putra kami bisa meraih Bintang Adi Makayasa di tahun 2022 ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya karena mereka berdua selalu memberikan support, selalu memberikan dukungan kepada saya, selalu memberikan apa yang saya butuhkan, selalu mendorong bagi saya apa yang saya inginkan pasti didukung. Dan saya sangat bangga tahun ini bisa membawa orang tua saya ke Istana Negara dan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Harapan kami semua Adira bisa mengemban amanah dan tentu saja kepercayaan serta harapan dari Bapak Presiden dan juga Bapak Kapolri untuk menjadi Polri yang profesional, Polri yang presisi, dan Polri yang bisa mengemban amanah dan kepercayaan masyarakat. Tentunya perasaan senang, campur bangga, campur juga deg-degan juga karena disematkan langsung oleh Bapak Presiden. Namun, di samping dari kebanggaan dan juga rasa senang, sukacita terhadap penghargaan yang saya dapatkan, ada harapan dan juga ada amanah yang harus saya jaga dan semoga bisa saya emban dengan sebaik-baiknya. Kami sebagai orang tua sangat bersyukur pada Tuhan
atas segala karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Karena anak kami bisa mendapat penghargaan Adi Makayasa dan dilantik langsung oleh Bapak Presiden di Istana Negara. Kami sangat berterima kasih, bahagia dan bangga mendampingi anak kami hari ini. Harapan kami sebagai orang tua, dan itu menjadi pesan kami, bahwa jalankan tugas sebagai seorang anggota TNI dengan sebaik-baiknya. Kalau menjalankan tugas dengan baik, pasti hasil yang terbaik yang Tuhan berikan kepada anak kami. Tentunya menjadi sebuah kehormatan dan menjadi sebuah kebanggaan bagi kami, kami bisa disematkan dan dilantik langsung oleh Bapak Presiden, di mana memang tidak seluruhnya memiliki kesempatan yang sama. Dan tentunya menjadi Adi Makayasa tidak sebatas penghargaan bagi kami, namun menjadi sebuah tanggung jawab dan amanah di mana kami harus mempertahankan prestasi kami dan selalu meningkatkan moral kami untuk terus bekerja dan berkarya bagi institusi TNI Angkatan Laut, TNI Bangsa dan Negara.